Di episode sebelumnya, Safira ingin sekali membalas pelukan Julian. Namun, rasa kecewa masih bersarang di hati Safira. Safira hanya ingin memberikan peringatan tegas agar Safira bisa melihat dengan pasti kalau hanya ada dirinya di dalam hati Julian. Keraguan kalau Julian masih belum move on terhadap Dania, ditambah lagi sikap Julian terhadap Dania menunjukkan kalau Julian seolah-olah masih mencintai Dania. Ditambah lagi, ada Loli yang mengikat hubungan antara Dania dan Julian, membuat Safira pun semakin tidak yakin kalau dirinya sanggup melihat kenyataan, melihat kebersamaan Julian bersama Loli dan Dania. Nah guys, hal inilah yang akan menjadi pemicu bagi Safira untuk tidak mau kembali dulu ke pelukan Julian. Safira akan melihat apakah perkataan yang diucapkan oleh Julian kali ini bisa dipegang kalau dirinya sudah melupakan Dania dan hanya ada dirinya saat ini yang ada di dalam hati Julian.